baru ini Assalamualaikum teman-teman ini semangka sekarang semangkanya daunnya banyak yang kuning dan keriting ya ini dikarenakan oleh kutu kebanyakan uh, karena kutu daun kutu kebul atau tungau di belakang daun sekarang ini sedang dilakukan penyemprotan insektisida dan Nutrisi atau pupuk, tuh, ini semakanya udah mulai berbuah, nih. Masih kecil, ya. Nih. tuh, jadi dibuat uh, mengembun. Nah kurang lebih seperti ini semangkanya di setiap eh, jarak antara jalur kelapa sawit itu ditanam dua baris semangka tuh dua baris ya lihat mulsanya sebagai patokan di satu baris dan yang ini satu baris khas tanaman semangka nanti tunasnya akan menyebar ke kiri dan ke kanan sehingga terjadilah Uh, luas seperti ini bagian yang ditutup oleh daun atau tunasnya nah ini ada buah yang sudah lumayan cukup besar ya tuh baru seukuran tapak tangan ya kurang lebih masih sekitar segitu ini ada yang sudah lumayan cukup besar juga Nih. tuh nah ini udah lumayan besar nih tuh ya tuh semakin tuh nah itu juga guys udah tuh itu udah cukup besar tuh harus hati-hati supaya tidak terinjak batangnya itu, itu juga tuh. Nah, sekarang kita lihat yang di sebelah kiri. Tuh oh, ada yang tiga nih. Wah banyak sekali ya. Itu harus harusnya dipotong salah satu buahnya ya. Oh, ini yang sebelah kiri nih. Nah, ini kelapa sawitnya, guys. Nah, itu tuh. Tuh. nah ini belah sini guys nah ini sudah besar-besar guys tuh